Gua royal, gua juga nggak jelek-jelek banget, gua juga nggak malu-maluin, gua nggak pernah selingkuh. Jadi kalau lu pergi silahkan, gua nggak nanya dan bilang kurang gua di mana. Mungkin lu aja yang nggak bersyukur. Gua dengar cewek lu meninggal ya? Iya, innalillahi. By the way, boleh nggak aku gantiin dia? Oh, nggak tahu juga. Nanti dites aja pas nggak kerandanya. Mampus. Dek, iya. Jadi gini, Mas mau ngajak orang tua Mas ke rumah kamu. Nggak usah, masih punya. Halo gengs, ini apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Hai, ih. Jadi orang itu banyakin syukur. Misal nih lo makan tempe, gak usah ngebayangin ayam. Nanti rasa tempenya tuh jadi gak enak. Ayam gorengnya juga gak dapet. Jadinya kan gak dapet dua-duanya. Tapi ini bukan tentang tempe. Oh, apa tuh? Tempe. Goblok. Salam satu rasa, Iti Kiwin. Di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang. Sebelum nonton video ini, jangan lupa buat like dulu videonya. Yang belum subscribe, harus subscribe dulu. Kalau udah, nah, baru kita mulai acaranya. Sekarang aku akan egois sedikit. Kenapa? Karena aku PMS. Sedikit ini tuh. Kamu cewek tuh gak banyak maunya. Kalian tuh cowok-cowok yang harus kuat. Iya. Kalau cuma ngadepin PMS tuh aman. Kita tuh cuma minta lebih disayang aja. Iya. Gak lihat tuh kamu tuh nyirorok kidul, mintanya tumbal. Kau tahu? Itu cuma minta diperhatiin doang lebih. Oke. Lebih gitu. Yuk. Oke, di video kali ini aku mau nge-reaction lagi chat-chat gila. Penasaran gaya apa? Langsung aja kita hurain. Kuy, Neil Armstrong, hah? Oh, jadi Anda yang pernah pergi ke bulan? Terus Anda bangga? Kenalin nih, nama saya Rahmat. Salah satu orang yang pernah belanja ke matahari berdua sama istri naik Jupiter. Dibalas. Dibalas, gak? Bisa medas gondarlik ichin dari sekelir mulimit. Apa itu? Tolong please, aku tahu netizen Indonesia itu kalian jago-jago. Tolong artiin, please. Gantengnya. Thank you for always treat me like a queen, sayangku. Semoga kamu selalu banyak rezeki. Gantengnya. Kamu pacarannya udah lamahan. Udah ngapain aja tuh? Normal aja, hangout, dikasih bunga dan kado. Makan enak, banyak ngobrol, dikenalin sama keluarga besar, diajak shopping bareng mamanya. What's your problem? Masa? Kamu kudu telanjang dulu ya baru disayang dan diroyalin pacarmu. Kasian banget, aku jadi cantik doang udah cukup sih. Mampus di ulti. Iya deh katanya. Iya deh. Kita putus ya. Ya udah, gitu aja nggak nanya alasannya. Gua royal, gua juga nggak jelek-jelek banget, gua juga nggak malu-maluin, gua nggak pernah selingkuh. Jadi kalau lu pergi silahkan, gua nggak nanya dan bilang kurang gua di mana. Mungkin lu aja yang nggak bersyukur. Lo tau gak sih ketika misalnya suatu hubungan tuh putus, salah satunya tuh akan ngerasain kayak dirinya tuh kayak gak berharga. Dia bakal kayak ngulang-ngulang kayak kesalahan gue tuh apa, kekurangan gue tuh apa, dan akhirnya dia tuh ngerasa kayak rendah diri. Nah ini kalimat ini tuh bagus. Gue royal, gue juga gak jelek-jelek banget, gue juga gak malu-maluin, gue gak pernah selingkuh. Jadi kalau lo mau pergi silahkan. Gue juga gak akan nanya dan gak bakal bilang kalau kurang gue itu di mana. Enggak, karena lo aja yang kurang bersyukur. Itu safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua dengar cewek lu meninggal ya? Iya, innalillahi. By the way, boleh gak aku gantiin dia? Oh, gak tahu juga. Nanti dites aja pas gak kerandanya. Mampus. Maksudnya gak ke situ. Ini tuh tipe-tipe Sigma Man tuh begini nih, Sigma Man nih. Antara disrespect atau emang Sigma Man. Tapi bagus sih. Bagus, setia loh. Maksudnya gantiin tuh gimana gitu loh. Ketika kirim mobil malah dikira mau BO. Hah? Gimana? Saya udah di lokasi ya mbak. Oke. Pe. Oke, dikirimin tuh fotonya. Ketentuan, wajib kondom, wajib pakai parfum Versace Eros atau Dior Sauvage. Main santai, cash di tempat, bebas cancel kalau tidak sesuai foto. Maaf mbak, saya Dani dari rentalan mau kirim mobil.
dengerin mas. Sebentar mas, saya mau keluar mas. Overlap. Maaf ya, yang ngechatnya gak gue bales. Gue bukan, gimana, kita nulis bisa benar gak sih? Maaf ya, yang chatnya gak gue bales. Gue bukan kayak dulu lagi. Gue udah cuek. Gue bukan Arif yang dulu lagi. Chatnya dibales. Chat, kemana tuh chat? Hai, chat. Chat kan? Chat, itu dibalas tuh kayak gimana? Chat tuh apa sih? Chat. Iya, chat kan maksudnya. Tapi kalau di Sunda tuh kayak ke itu artinya itu kayak ke itu jorok. Dek, iya. Jadi gini, mas mau ngajak orang tua mas ke rumah kamu. Gak usah, masih punya. Mau ngajak orang tua ke rumah itu bukannya mau ngasih orang tua. Mau ngajak pembina rumah tahu nggak? Nggak usah, nggak punya katanya. Masih punya katanya Irma. Sikap gue tuh dingin, gue tuh pendiam. Tapi orang lihat tuh tatapan mata gue tajam. Sampai gue waktu santri gue dibilang mistis. Gue jadi gak dikasih julukan kulkas berjalan saking dinginnya sikap gue. Lu mau ngomong apa sih? Sampai gue waktu santri gue dibilang mistis. Bilang mistis. Bisa jadi sih. Aduh, gue lu mistis banget sih. Kayak dingin gitu lu. Mistis. Kismis sih. Pusing. Ah, kau. Sayang, iya kenapa? Tadi pas di jalan mau pulang, tanganmu kok gemeteran? Biasa aja sayang, aku juga gitu kok waktu pertama pacaran. Iya, baru kali ini aku pacaran diajak jalan tapi gak dikasih makan. Kalian cewek-cewek yang kalau diajak jalan terus gak diajakin makan atau gak dibayarin makan, lu bayar sendiri lah. Ah, kali-kali tuh kau seterong dikit. Kan gak diajak makan. Ya lu yang ngajak lah. Oh, dia yang ngajak ya. Mikir. Atau kalau misalnya emang gak diajakin makan, ya lu makan sendiri lah. Dia yang gak usah diajakin. Aduh, bro. Apa bro? Barusan mantan gue ngirimin foto dia lagi ciuman sama pacar barunya. Mungkin mau manas-manasin gue bro. Terus lu gimana? Gue kirimin fotonya ke bapaknya. Good game. Terus bapaknya kirimin ke selingkuhannya. Yang ternyata selingkuhannya adalah pacarnya dari mantannya. Ah! Itu! Sakit kan otakku kan? Atelah tell me kau. Putri gue mau nanya. Apa? Kalau misalnya lu gak ada kaki, masih mau pakai sepatu? Ya enggak lah, goblok kan gak ada kaki. Lah terus kok pakai BH? Sarkas banget. Ya Allah, berarti dia gak punya. Gak punya apa, tulis di kolom komentar. Oh udah ya, ternyata gak kerasa ya. Kita baca-bacain chat orang. Ternyata kita tuh punya jiwa kepo di dalam diri kita yang tersembunyi. Aku saja, tidak apa-apa. Kamu bersama, tidak apa-apa. Oke, next kita bakalan bongkar-bongkar chat gila lagi. Atau mungkin kamu mau bantuin aku buat nyariin chat-chat yang menurut kamu gokil. Langsung aja kirimin di sini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.